bagi memupuk atlet-atlet dari peringkat akar umbi supaya berkecimpung secara serius dalam sukan olahraga yang dilatih oleh jurulatih-jurulatih yang sedia ada, baik ianya dalam peringkat jangka masa pendek, pertengahan atau jangka masa panjang. Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Belait dengan kerjasama Persatuan Olahraga Brunei Darussalam BAA menganjurkan kejohanan olahraga antara skim-skim Jabatan Belia dan Sukan di bawah umur 21 tahun. Acara yang diadakan dua hari ini mengambil tempat di Padang dan Belapan Maktab Anthony Apple Seria. Lebih 80 orang atlet-atlet belia di bawah skim olahraga Jabatan Belia dan Sukan dari daerah Belait, Brunei Muara dan Tutong dan Sekolah Sukan Brunei Darussalam mengikuti kejohanan pada tahun ini. Ikuti temubual kita bersama Ketua Cawangan Jabatan Belia dan Sukan Kuala Belait, juga pengerusi kejohanan Haji Zulkifli bin Haji Tengah. Berbalik kepada tujuan utama, kejohanan olahraga antara skim-skim 21 tahun ke bawah Jabatan Belia dan Sukan, iaitu bagi mendukung dasar Sukan Negara tahun 1991 dalam meningkatkan penglibatan penyertaan para belia remaja untuk mencapai hasrat negara dalam mempercepatkan lagi proses kecemerlangan sukan di negara ini. Selain daripada itu juga untuk membantu usaha berterusan Persatuan Olahraga Negara Brunei Darussalam, ringkasnya BAA, secara berterusan bagi mengenal pasti akan atlet-atlet yang mempunyai bakat dan potensi untuk diasuh dan diberikan bimbingan secara bersistematik dan tunjuk ajar yang secara latihan yang dijalankan oleh jurulatih-jurulatih tempatan dan luar negeri yang disediakan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam. Mengenai pernyataan bersukan yang menyertai kejohanan olahraga yang jurung-jurung kali diadakan, pihak penganjur telah pun memberikan peluang kepada atlet-atlet olahraga skim di bawah Jabatan Belia dan Sukan di keempat-empat daerah. Walaubagaimanapun, tiga buah daerah telah pun memberikan kesempatan untuk ikut serta dalam kejohanan ini, dan satu pasukan jemputan yang mana pihak penganjur telah pun memberikan persetujuan untuk membawa sukan sekolah sukan Negara Brunei Darussalam untuk serta pada tahun ini. Alhamdulillah, seperti mana pencapaian bakat dan potensi yang telah pun dilalui oleh atlet-atlet di bawah bimbingan jurulatih tempatan ataupun luar negeri yang menyertai skim olahraga Jabatan Belia dan Sukan, memanglah peningkatan begitu baik diambil kira di sana tu dari tahun ke tahun, melihat akan bakat dan potensi yang telah dicapai oleh atlet-atlet. Seperti mana atlet-atlet keempat-empat daerah ini telah pun menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam bukan saja di sukan dalam negara, malah di sukan-sukan di luar negara pun pencapaian atlet-atlet yang di bawah bimbingan asuhan jurulatih-jurulatih tempatan dan luar negara. Diharap melalui kejohanan ini dapat menggalakkan penglibatan sekolah-sekolah, ibu bapa dan pihak-pihak yang berkaitan untuk menyokong hasrat jabatan menjadikan aktiviti kejohanan ini sebagai langkah awal ke arah mencapai tahap yang cemerlang dan sebagai aktiviti yang sihat dan berfaedah ke arah menggalakkan atlet-atlet skim jabatan ini mempunyai hala tuju ke arah pencapaian yang lebih tinggi di masa akan datang.